1961 merupakan hari lahirnya bangsa Papua Barat. Sejak tanggal 1 Desember 1961, Papua Barat telah menjadi suatu bangsa yang utuh. Namun pada tahun 1969, melalui penentuan pendapat rakyat, DPRA, bangsa Indonesia dinegasiasi bangsa Papua Barat secara paksa tidak sesuai dengan hati nurani rakyat bangsa Papua Barat. Maka rakyat bangsa Papua Barat melalui TPNOP berjuang terus sampai titik darah penghabisan napas. TPNOP, Revisi 2 Maguram Tempel Buat Paniai, bersama rakyat bangsa Papua Barat melandaskan bahwa 1. Rakyat pribumi West Papua adalah bangsa Papua rumpung Malaysia. 2. Bangsa Papua memiliki teritorial yang jelas berdasarkan etnografi dan geografi Papua. 3. Negara adalah pemerintah asing telah mengumumkan dan menguasai West Nubilia, Papua sejak 24 Agustus 1828. 4. Rakyat pribumi West Papua belum memiliki pemerintahan negara sendiri. 5. Bahwa dasar perjuangan bangsa West Papua memperhatikan piagam perserikatan bangsa-bangsa pasal 37, bagian A dan B. 6. Bahwa pemerintah kerajaan Netherlands telah menandatangani kesepakatan internasional bersama pemerintah Amerika Serikat, pemerintah kerajaan England, pemerintah Prancis, pemerintah Australia, dan pemerintah New Zealand di Kondra pada tanggal 6 Februari 1947. Memasukkan dan mendaftarkan koloni Netherlands New Guinea ke dalam Komisi Pasifik Selatan. 7. Bahwa pidato Ratu Juliana kerajaan Netherlands pada tanggal 20 September 1960 menyatakan dan mengumumkan bahwa pemerintah kerajaan Netherlands akan memberikan hak penentuan nasib sendiri pada bangsa dan rakyat pribumi New Guinea, West Papua. 8. Bahwa maklumat akan kemerdekaan bagi daerah-daerah yang belum berpemerintahan sendiri sebagai termuat dalam resolusi yang diterima sidang pleno Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidang D15 dari tanggal 20 September 1960 sampai 20 Desember 1960 nomor 1514. Bahwa 9. Bahwa rakyat pribumi West Papua di bawah tanggung jawab pemerintah kerajaan Netherlands telah membentuk lembaga politik representatif nasional West Papua pada tanggal 5 April 1961 yang dikenal dengan nama New Guinea Rat Papua pada tanggal 5 April 1961 yang dikenal untuk menyatakan sikap politiknya mengenai nasib tanah Papua dan penduduknya. 10. Janji pemerintah Netherlands yang diucapkan dalam pidato Sekretaris Negara Kerajaan Netherlands NR Bot dalam upacara pelantikan anggota New Guinea Rat pada tanggal 5 April 1961 yang dibuktikan juga dalam pidato Menteri Luar Negeri Netherlands NR Joseph Newstan rapat umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-16 tanggal 26 September 1961 yang mengatakan bahwa pemerintah Nederland mempunyai tanggung jawab penuh dan akan memberikan bantuan yang cukup dan terikat atas dasar kesepakatan internasional bagi penentuan nasib sendiri bagi bangsa dan rakyat pribumi West New Guinea, Papua. 11. Menimbang Universal Komite Nasional Papua tertanggal Holandia 19 Oktober 1961 menyatakan bendera kebangsaan kami West New Guinea dikibarkan di samping bendera kerajaan Nederland menyanyikan kebangsaan kami West New Guinea Haitanaku Papua. Dinyanyikan di samping dinyanyikan kebangsaan Nederland Kolemus. Nama tanah air kami West New Guinea menjadi West Papua. Nama bangsa kami menjadi Papua. 12. Bahwa ordinasi bendera negeri Governance Batan Netherlands New Guinea 1961 nomor 68 tentang bendera negeri Nederland New Guinea yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan November 1961 yang ditandatangani oleh Gubernur Netherlands New Guinea NR Plate Demi nama seri Baginda Yang Mulia Ratu Kerajaan Netherlands dan Gubernur Netherlands New Guinea nomor 362 di Hollandia, Jayapura. Tanggal 18 dicatat oleh Gubernur Sekretaris NR A. Glossies dan diumumkan di Hollandia, Jayapura tanggal 20 November 1961 kepada seluruh rakyat dan mulai berlaku tanggal 1 Desember 1961. 13. Bahwa ordinasi lagu kebangsaan Governance Plans dan Netherlands New Guinea 1961 nomor 69 tentang lagu kebangsaan bagi Netherlands New Guinea yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Gubernur Netherlands New Guinea nomor 364 di Hollandia, Jayapura tanggal 18 November 1961 yang ditandatangani oleh Gubernur Netherlands New Guinea NR Balat Demi Nama Sari Baginda Yang Mulia Ratu Kerajaan Netherlands dan dicatat oleh Governance Sekretaris NR A. Los, yes, dan diumumkan di Hollandia, Jayapura tanggal 20 November 1961 kepada seluruh rakyat dan mulai berlaku tanggal 1 Desember 1961. 14. Bahwa pemerintah kerajaan Netherlands melalui Gubernur Netherlands New Guinea telah mengumumkan hak penentuan nasib sendiri bangsa Papua dan
bangsa Papua dan mengibarkan bendera kerajaan Nederland di sebelah kanan dan mengibarkan bendera negeri West Papua di sebelah kiri. Bendera perserikatan bangsa-bangsa dalam posisi sejajar pada satu tiang dan dilakukan dalam suatu upacara resmi kenegaraan pada tanggal 1 Desember 1961 di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah Nederland New Guinea di teritorial West Papua. 15. Bahwa Presiden Republik Indonesia Yoweri Soekarno telah mengeluarkan maklumat Komando Rakyat Trikora pada tanggal 19 Desember 1961 sebagai bukti kejahatan dan pelanggaran terhadap hak penentuan nasib sendiri bangsa Papua. 16. Bahwa pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden John F. Kennedy telah menekan dan menyampaikan surat bersifat rahasia tertanggal 2 April 1962 kepada Perdana Menteri Kerajaan Nederland DRTE D2 untuk menyerahkan teritorial West Papua kepada pemerintah Republik Indonesia dengan alasan kekhawatiran negara Indonesia akan menjadi negara komunis. 17. Bahwa pemerintah Amerika Serikat telah menawarkan format penyelesaian sengketa politik antara pemerintah Kerajaan Nederland dan pemerintah Republik Indonesia terkait status politik teritori West Papua melalui perwakilan tetap pemerintah Amerika Serikat di Perserikatan Bangsa-Bangsa Tuan Edward Booker. 18. Bahwa akibat tekanan pemerintah Amerika Serikat menyebabkan pemerintah Kerajaan Nederland menyimpan dari asas konsistensi dengan keadaan terpaksa mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab terhadap penandatanganan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 25 Juni 1945. Kewajiban dan tanggung jawab terhadap penandatanganan kesepakatan Kongre tanggal 6 Februari 1947 yang memasuki teritori koloni Nederland New Guinea ke dalam Komisi Pasifik Selatan. Kewajiban dan tanggung jawab terhadap pidato Ratu Juliana Kerajaan Nederland tanggal 20 September 1960 menyatakan dan mengumumkan bahwa pemerintah Kerajaan Nederland akan memberikan hak penentuan nasib sendiri merdeka pada bangsa dan rakyat pribumi Nederland New Guinea. Kewajiban dan tanggung jawab terhadap penandatanganan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 15 Desember 1960. 19. Menimbang bahwa tidak ada organisasi masyarakat pribumi Papua dalam badan panitia usaha persiapan kemerdekaan Indonesia BPU PKI atau panitia persiapan kemerdekaan Indonesia BPU PPKI dan tidak menjadi bagian dalam kesepakatan perjuangan pembentukan negara Republik Indonesia. 20. Hak politik bangsa Papua, masyarakat pribumi West Papua untuk menentukan nasib sendiri telah dirampas oleh kekuasaan pemerintah asing Republik Indonesia guna kepentingan politik dan ekonomi mereka. Maka masyarakat pribumi West Papua membentuk organisasi Papua Merdeka OPM untuk berjuang mendapat kembali hak politik dan mempertahankan integritas politik bangsa dan ideologi rakyat pribumi West Papua berdasarkan standar hak manusia dan prinsip-prinsip hukum internasional dan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. 21. Bahwa kekuasaan pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia di teritori West Papua adalah pemerintah penjajah dan bangsa Papua di West Papua masih berada di bawah administrasi pemerintah penjajah. 22. Bahwa pemerintah Republik Indonesia telah melakukan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan membunuh masyarakat pribumi West Papua secara sistematis sejak menerima kekuasaan administrasi penjajah dari pemerintah kerajaan Nederland melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 1 Mei 1963. Berdasarkan perjanjian internasional yang ditandatangani oleh pemerintah Kerajaan Nederland dan pemerintah Republik Indonesia di New York pada tanggal 15 Agustus 1962. 23. Bahwa Presiden Republik Indonesia Yoweri Soekarno telah menerbitkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 8 Mei 1963 yang menyatakan dilarang mengalami atas bangkitnya cabang-cabang partai baru Irian Barat. Di daerah Irian Barat dilarang kegiatan politik dalam menjentuh rapat umum, pertemuan umum, demonstrasi, percetakan publikasi, pengumuman, penyebaran perdagangan atau artikel, pameran umum, gambar-gambar atau foto-foto tanpa izin, pertama dari gubernur atau pejabat resmi ditunjukkan oleh Presiden Republik Indonesia. 24. Menimbang bahwa surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 8963 adalah bukti pelanggaran terhadap pasal 22 ayat 1 perjanjian Euro tanggal 16 Agustus 1962 dan tidak yang ditandatangani oleh pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Kerajaan Nederland. 25. Bahwa pemerintah Republik Indonesia mengambil keputusan keluar dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 7 Januari 1965 sebagai siasat untuk membatasi dan mengalami tanggung jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memberi bantuan dan mengawasi pelaksanaan penentuan pendapat rakyat pribumi West Papua. Bahwa
26 bahwa pelaksanaan penentuan pendapat rakyat Republik Papua tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diatur disepakati dalam perjanjian internasional antara pemerintah kerajaan Nederland dan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1962 di New Agreement 1962. 27 bahwa jumlah penduduk Papua yang tercatat pada tahun 1960 809.327 orang menurut laporan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Enver Amir Mazlum. 28. Minimum bahwa pemerintah Republik Indonesia telah merekayasa pelaksanaan penentuan pendapat rakyat tertera 1969. Dengan memilih 1026 orang mewakili yang terdiri dari orang peribumus Papua sebanyak 40% atau 400 orang unsur adat dan 60% orang kebangsaan Indonesia yang masuk ke Papua pada tahun 1963. 29. Bahwa 95 orang peribumus Papua yang mempunyai hak pilih dan menyampaikan pendapat untuk teror ditangkap dan disiksa, dipenjarakan, dan orang peribumi yang bersuara keras untuk demokrasi dan kemerdekaan West Papua dibunuh oleh militer Indonesia sejak 1 Mei 1963 sampai pelaksanaan tentera 1969 dan tindakan pembunuhan sistematik oleh militer dan polisi Republik Indonesia telah lebih dari 59 tahun. 30. Bahwa belum dilaksanakan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa dan rakyat Republik Papua berdasarkan pasal 18 D perjanjian Europe 15 Agustus 1962 yang ditandatangani oleh pemerintah kerajaan dan pemerintah Republik Indonesia. 31. Bahwa resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 2504 tahun 1971 telah memberikan legitimasi kepada pemerintah asing Republik Indonesia untuk menjajah dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Papua tanpa didasari suatu pelaksanaan referendum yang sejati menurut praktek internasional. 32. Menimbang bahwa pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan teritori West Papua sebagai daerah operasi militer DOM dan telah membunuh lebih dari 100.000 orang peribumi West Papua tanpa alasan kesalahan di bawah legitimasi resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 2504 tahun 1971. 33. Berdasarkan 32 poin tersebut di atas ini, maka rakyat bangsa Papua Barat melalui TPN, OPM, Depisi Luar, Mabur, dan Pembuat Pandian dengan sikap menyatakan Papua merdeka! Papua merdeka! Papua merdeka! Maka kami mengharapkan diplomat Papua, bangsa Papua yang berada internasional dan nasional serta berbagai politik sipil di tanah air Papua Barat berapa satu baris yang untuk mengusir penjajah NKRI dari muka bumi Papua Barat. Wah, ayo sama kali sebagai penutup. Kami dari pimpinan TPM wilayah Lepago menyampaikan dengan tegas kepada seluruh pertahanan atau seluruh anggota TPM di Papua, wilayah lebih khusus di wilayah Lepago, bahwa satu, bersikap ramah tamah dan melindungi rakyat dalam perjuangan kemerdekaan nasional. Dua, bersikap sopan santun terhadap rakyat. Tiga, menjunjung tinggi kehormatan wanita. Empat, menjaga kehormatan diri di muka umum. Lima, senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaan. Enam, tidak sekali-kali merugikan rakyat. Tujuh, tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat. Menjadi contoh dan melebori usaha-usaha untuk mengatasi kualitas rakyat sekitar.